Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Mas Tupik ya. Jadi di video kali ini kita akan bandingin ya dua power yang sudah kita rakit. Yang di sebelah kiri ini power BTL OCL 150 watt ya, untuk drivernya standar, tidak ada yang dimodif, namun hanya di BTL aja ya. Untuk supply-nya di sini saya menggunakan trafo double 5 ampere banci ya. CT-nya 32, dan kemudian untuk ilgonya menggunakan ilgo Rubicon hitam 10.000 mikrofarad 4 biji atau 2 set, dan penyarahnya menggunakan dioda kiprok, ada double ya diodanya, karena trafonya kita paralel, jadi diodanya juga harus di double seperti itu. Kemudian yang kanan ini adalah UCL 150 watt yang sudah dimodif. Sudah bisa disuplai tegangan tinggi sekitar 55 VAC ya. Namun di sini saya menggunakan tegangan 42 VAC saja. Dan ini sudah di TEF ya. Jadi kita bandingin power yang di TEF dengan power BTL seperti itu ya, sesuai judul di video ini. Untuk suplainya ini menggunakan 4 buah ILCO ya, sama. Namun yang membedakan adalah tegangannya aja ya, yang kiri yang WTL itu 32 VAC, yang kanan itu 42 VAC seperti itu. Buat teman-teman yang penasaran ya bagaimana cara merakit power BTL sama merakit power TEF ya, power OCL yang sudah di TEF, teman-teman bisa nonton video-videonya di channel saya, nanti saya akan kasih linknya di kolom deskripsi. Oke teman-teman, di sini sudah saya setup ya. Untuk speakernya saya menggunakan mic ACR 12 in seperti biasa ya, speaker yang biasa kita gunain untuk check sound, 12 in 300 watt ACR Pro. Untuk musiknya ya, ini langsung ya tanpa aksesoris tambahan ya, jadi langsung dari input suara gitu. Oke teman-teman ya, buat teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa di subscribe dan like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Oke, di sini saya akan nyalakan dulu powernya. Ini kita coba dulu ya, yang BTL dulu. Kemudian nanti setelah selesai, nanti kita coba yang TEF ya. Teman-teman bisa menggunakan headset ya, agar suaranya lebih jelas. Teman-teman bisa menggunakan headset seperti itu. Untuk musiknya saya menggunakan musik DJ trap Arabic ya, seperti itu. Official Perform MHN Audio Nusantara. Ini performanya jam 12. Thank you.
teman-teman, sekarang kita coba yang power tap ya. Oke teman-teman ya, itu tadi perbandingan antara power BTL dengan power yang di tap aja teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk hasilnya, kalau kesimpulan ya dari saya, itu power yang BTL itu suara bassnya itu lebih kenceng ya, lebih bagus dibandingkan suara yang tap, cuman tap aja ya. Memang ya kalau dari teorinya ya, power BTL itu merupakan dua power ya, dua driver yang dijadikan satu. Jadi memang tenaganya itu bisa 2 hingga 3 kali lipat teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi menurut teman-teman hasilnya kayak gimana? Teman-teman bisa tulis ya di kolom komentar. Mari kita sharing-sharing bareng mengenai power BTL dan power TF ya. Buat teman-teman ya yang sudah menonton, terima kasih. Dan jangan lupa di subscribe teman-teman ya, like dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.